Gimana kabar ya kalian semuanya? Bentar lagi weekend. Puslek kayak biasa. Puslek kayak susah banget, Tokman. Tujuannya ya, tujuan Anda diciptakan sebagai superhero adalah superhero kan berarti kan udah super hero pahlawan. Tugasnya pahlawan ngapa sih? Joget. Oh, ini kayaknya sih superhero nya tuh tadinya mau nge-revive. Kan kenok kan tadi kan ada orang kenok dari revive. Kepencet tombol emot. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Maksudnya dijaga dinosaurus gitu nih. Tapi mungkin alasannya dinosaurus tuh punah duluan setelah kita ada tuh takut ya dekat sama manusia. Manusia tuh apa-apa tuh dipekerjakan sembarangan loh, Cok. Betul emang manusia tuh begitu dari lahir tuh tangan aja bayi brojol tuh daya. Tangannya kan ngegegem tuh. Artinya tuh simbol kalau dia semasa hidup pengen semuanya tuh digenggam gitu. Si papa sepaga. Hilang harga diri T-Rex, Cok. Dua hari jualan martabak. Kemarin endang pintu sampai sebulan dapat pesawat, Bang. Coba. Apa-apa tuh soal konsisten dan komitmen. Sama mindset. Sama mindset. Jual martabak 2 hari. Tuh, 2 hari dapat CRF tuh. 2 biji lagi. Ini Pak Jero ini dipakai banyak orang. Kenapa ditangkap? Kalau Intel nyamar jualan itu jual aja sendiri. Iya nggak usah mikir jauh-jauh sampai Intel sih. Nggak, gue cuma kepikir kenapa ditangkap. Ya itu yang dipikir. Untung banyak lo, untung banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 500 ribu. Kalau isinya 16, 1.600.000. Kata cowok mah ini obat penenang. Kan gitu kan ya. Betul memang obat penenang. Sehari satu cukup lah tenang nih. Kami mikirin mau makan apa. Hidup lagi capek-capeknya guruku nulisnya kembali. Kencana. Selesain dulu aja masalahnya, Pak. Kasihan sih semuanya. Udah capek, Pak. Kencana. Atau kan banyak nih siswanya ya. Cerita deh, gak apa-apa. Jangan dipendam sendiri masalah. Pinjam dulu 100, kalau gak mau gue tendang. Jangan kan good looking, good morning. Sering kesian. Ini buat teman-teman yang gak tahu konteksnya, gue jelasin. Nah, jadi itu ada yang lagi rame kan, kasus bocah. Ya biasa lah ya, kenakalan bocah. Karena tuh ada siswa-siswa tuh pada punya basis barisan para siswa yang gue nggak tahu tuh tujuannya tuh apa, nggak tahu gue tuh. Netizen plus 62 emang luar biasa. Kapolres Cilacap saya ditelepon staf presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menteri PMK langsung turun tangan. Waduh, sampai UNESCO loh. Oh gitu ya, mungkin dia tuh emang kenakalan remaja itu kan emang cari perhatian aja kan. Tapi gokil nih dia, dapat perhatian apa UNESCO? Harus tetap dihukum nih, Mario Dandi KW. Meski nanti ada yang bela karena masih di bawah umur. Tenang lo emang, keluar penjara gue udah ditunggu sama warga. Aduh, apalagi sekarang jejak digital gak bisa hilang lo. Lo di blacklist lo, HRD nonton semuanya udah susah lo cari kerjaan lo. Halo, boleh nanya kak? Boleh. Jika sebuah mobil bergerak dalam kecepatan... Oh, soal matematika, tai. Gue paling benci gue soal matematika. Cerita! Jika sebuah mobil bergerak dalam kecepatan 50 meter kilo per jam, bergerak selama 2 jam dalam kecepatan tetap, maka berapa kan nama? Saja di kadal nih. Kok cowok yang atletis. Nah, gua ajarin ya cowok-cowok biar lu kagak bego-bego amat. Kalau lagi ngerajia HP cewek lu, jangan cari cewek lain, tapi cari chat dia sama sahabat geng ceweknya.
Begitu ya. Kukira tuh kalau lagi di grup tuh bahas apa gitu. Ternyata enggak ya. Senyummu seakan-akan mengajakku. Tapi gak apa-apa kan, populasi manusia tuh harus tetap dipertahankan. Bagaimanapun bentuknya tetap harus dipertahankan. Ya walaupun sekarang di negara kita ada lah ya 2,7 juta orang jadi beban negara tuh ada gitu. Cuman ya udahlah ya. Hujan dari sana, iya hujan. Lagi ngapain gak rebahan. Oh mendung. Hujan apa sih? Bang, sebenarnya kalau bensin mau habis itu mending ngebut atau pelan-pelan aja bawanya. Mending isi bensin. Enggak, tapi jujur ya, gue kadang tuh kepikiran juga. Ini pom bensin masih jauh, bensin tinggal dikit. Gue santai nyampe enggak ya apa gue ngebut. Tapi takutnya kalau ngebut cepet habis. Bingung, bener-bener. Pertanyaan yang menarik nih. Luannya apa? Susah, cowok. Gue juga salah satu spesies yang gak enak kan gue. Keluhannya apa, suka merasa gak enakan pada orang lain, sebetulnya sama. Begitulah namanya manusia tuh. Paling susah, cok. Pokoknya harus baca buku Seni Bersikap Bodoh Amat tuh harus lo baca deh. Jangan gak apa-apa aja, timpuk gitu. Sepanjang tidak ketahuan gitu ini. Orang konangan kan, kita tetap bergandeng tangan. Begitu ya cara mereka kamuflase ya. Aku si jiwa angel eram, aku satu aja susah banget. Mbaknya kok ison dua-dua, mbaknya kok bisa punya dua. Ah, ini komennya emang ya gitu. Emang ya. Sudah, aku bilang sudah, stop, cukup. Bocil 2022 sampai 2023. Sekarang mah bukan bocil. Intro apaan nih, mana ada Bang Rijal buat intro kayak gini. Cuman yang sarungan baju putih nih mikir dia tuh lucu kali gue gini gitu. Sebelum kalian viral dari pakai duluan. Nah, kalian memang pada nggak penasaran gitu. Gue juga nanya nih, kena apa gitu yang jatuh tuh apa? Emang helikopternya jatuh? Ini tuh jangan jual kartu aja, ntar cari orang aja. Hei, sudah. Benar ini mah. Kalau begini terus mah saya nyerah. Maksud gua mah ya emang pengen dilagu-laguin apa emang pengen ngerjain gua. Gua kan punya perasaan ini, punya hati. Apa sih bang? Yang kemarin juga belum kelar, sekarang ada lagi. Lisa Blackpink. Lisa Blackpink. Nggak, lu pada ngapa sih kalau di marketplace? Ya lo bisa bebas lah pakai nama sembarang. Cuma kan kita kan yang nganter jadi kurir, tanya sama Pak RT juga, warga setempat juga gak ada yang tahu Lisa Blackpink yang mana. Empok Lisa Blackpink rumahnya yang mana, Pok? Ini kayaknya saya udah bukan tinggal di Indonesia dah, kayaknya dah. Ntar saya nanya lagi, kagak ada yang kenal lagi. Ya Allah, Lisa, Lisa. Gue nanya sama siapa, ya ini orang jarang banget lagi dah. Assalamualaikum. Mau nanya bu, kenal Lisa Blackpink nggak? Artinya nggak bu? Agar RT-nya bu, Lisa Blackpink. Lisa Blackpink tuh kayaknya orang Ngawi deh ngap. Coba lo nanya ke sono deh. Hah? Hah? Kok gitu mobilnya? Masa mobil besar gitu sih, cok. Apa ini orang sana tuh gak ada yang ngepikin gue kasih kerjaan aja apa ya? Daripada begini. Pas banget,